sampaikan kepada Anda pernyataan dari Kapolda Jawa Timur, saudara, yang tadi sudah menyampaikan keterangan ke Jatim, Kapolda Jatim Imam Sugianto berikut ini. Tanggal 4 Maret pukul 10.19 WIB di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbimobda Jatim itu terjadi ledakan. Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan, akan didisposal. Jadi kebetulan di Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar. Jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya Den Gegana. Pagi tadi meledak, alhamdulillah sementara tidak ada korban jiwa, kerugian material kantor sama satu mobil Dimex yang berisi perlengkapan untuk meledakkan Jibom. Saat ini tim sedang bekerja dari Lab4, kemudian dari didampingi oleh Gegana sendiri, sedang olah TKP, mudah-mudahan termasuk di backup oleh Reskrim dari Tanjung Perak. Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan hasil lengkap, kita akan informasikan kepada rekan-rekan media. Kembali kami informasikan, saudara, ledakan yang terjadi di Mako Brimob, Surabaya, Jawa Timur pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi berasal dari sisa-sisa temuan bahan ledak yang seharusnya akan dimusnahkan. Ini informasinya didapatkan dari pernyataan Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto yang baru saja menyampaikan keterangan kepada media. Sisa-sisa temuan bahan ledak tersebut seharusnya dimusnahkan karena sampai saat ini Mako Brimob Surabaya tidak memiliki gudang penyimpanan untuk sisa-sisa temuan bahan ledak. Tidak ada korban jiwa, kerusakan material berupa satu kantor dan juga satu mobil rusak akibat ledakan.